Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Samit di Rafa Akhlul Channel. Di sore hari ini saya mau berburu kuliner. Ini bakso. Bakso ini bukan sembarang bakso ya, bakso beranak tapi murah pol. Cuma 10.000. Di sebelah saya ini ya. Ini juga masih baru buka ya. Masih belum ada pembeli, tapi nanti habis maghrib atau mau maghrib rame nih megilan karena bakso di sini itu terkenal murah dan juga enak. Langsung saja kita tanya sama bapaknya dan kita coba gimana rasa dari bakso beranak yang harganya cuma 10.000 ini. Langsung kita hajar bos. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kali Bapak sinten nih? Kali Pak Man, Pak Suparman panggilane Pak Man. Oh, ini Pak Suparman panggilane Pak Man. Nggih. Pun lami sadian bakso niki, Pak. Sampun mulai 84. 84 bulan sampai saat niki nggih. Nggih. Nggih ta mriki? Mboten. Awal-awal niku keliling, Mas. Oh, keliling terus. Nggih. Terus waktu candle iki kan awalin iku di depan Alfamart Mas Ril. Nggih. Nah, terus habis itu sing dikenal iku depan Alfamart Ril. Terus akhirnya saya pindah, Mas. Pindah itu pas kebetulan ada perubahan penggalian itu, Mas. Ah, penggalian trotoar, bener. Pindah ke utara Ril. Nah, terus pindah ke sini itu, Pak. Pindah depan Langgar, Mas. Oh, depan Langgar. Depan Langgar itu di Pak Haji Rosidi. Habis itu terus di situ 2 tahun terus pindah ini punya FGRI Mas ini, Mas. Oh, sini dia. Iya, betul. Ini sudah berapa lama ya di sini? Kurang lebih 2 tahun sini, Mas. Oh, terus niki bukanya setiap hari, Pak? Setiap hari buka sore, Mas, mulai jam 4 pembukaan, Mas, sampai selesai, sampai kadang niku terbatas jam 11, Mas. Paling lama niku nggih? Nggih, paling lama. Kadang-kadang niku kebetulan habis enggak sampai jam 11, Mas. Oh, gitu. Nggih. Terus dari segi harga ini dari harga berapa nih, Pak? Kalau yang beranak itu 10.000, kalau campur biasa itu 8.000, Mas. Oh, gitu. Berarti ada cuma somai, ada tahu, oh, ada gitu. Goreng itu 8.000. Nggih. Ngoten mawon, Pak. Gimana terus sewon atas waktune nggih. Nggih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranak ngeten, Mas. Tunggale beranak mawon. Tunggale campur nggih. Tunggale campur. Nek niki wonten ngeten, Mas, niki, Mas. Wonten tahu, pentol tahu, Mas. Nggih, nggih, mboten apa-apa. Sampun sakali. Campurane biasane wonten somay niki kosong somay. Biasane wonten somay. Wonten goreng, wonten tahu niki. Napa beranak niku sing ageng. Nggih, ngeten niki, Mas. Pentol biasa wonten, Pak? Wonten, Mas. Sampun tambahi malih pentol biasa. Sing pentol biasa niku wonten sing sedang niki, enten sing alit. Nah, ini sedang niki 6.000. Iya, sedang. Niki 6.000-an Mas, ngeten niku, Mas. Nggih, ngeten napa? Iki. Temen iku, Pak, temen iku. Nggih. Nah, ngeten iki nek sing setunggal ali, sing alit ning 1.000-an. Sing niki mawon. Nggih. Nah, terus niku pinten niku? Totale niki. Nih, nek niki totale niki ngeten sedoso, Mas. Sedoso ning nggih, nek sing beranak mawon. Beranak mawon. Terus sedekale. Nek campur niki kan niki 10.000, Mas. Nggih. Niki 6.000, terus niki nak goreng kali tahu niki kalewu, Mas, dadi 18. 18? Nggih. Sampe jangkepi 20.000, Pak. Oh, 20.000. Nggih. Nek 20.000, 20.000 ngeten, Mas. Oh, nggih, ngoten nggih, ngoten mawon. Mboten penuh sampai cukup mangkoke. A few moments later. Ini dulur yang pesan aku bakso dari bakso Cak Man. Untuk yang saya pesan ini bakso beranak campur ya. Dan untuk yang dibawa istri saya ini bakso beranak. Harganya juga murah banget, cuma 10.000. Kalau milih saya ini harganya 20.000. Karena saya tadi tambah pentol tahu, pentol tanggung dan juga pentol kecil sama gorengan. Daripada lama-lama, langsung saja kita coba gimana rasa dari bakso Cak Man ini. Tapi sebelumnya saya mau berdoa terlebih dahulu. Buka dulu, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung kita
mau mencoba kuahnya dulu, mau tak izin kuahnya. Nah, karena tadi milik saya sudah tak kasih saus, sambal sama kecap, jadi saya mau mencoba kuah milik istri saya dulu ya. Tahu apa ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tiga seruputan ya, kuahnya ini gurih banget, terus agak-agak berminyak ya, nanti ini kaldunya juga, kaldu sapinya juga berasa banget, terus tekstur warnanya juga agak-agak bening tapi iso peger banget. Tak balik namanya nabu jubu itu kita aduk yang milih saya ini ya. Ya, karena ini terdengar suara azan maghrib, salam alangkah baiknya kita break dulu ya. Ya, karena suara azan sudah selesai, ini saya lanjutkan review lagi ya. Langsung kita coba gimana rasa dari pentolnya Pak Man ini ya. Saya mau mencoba pentol beranaknya langsung ya. Wow, segini gede banget. Monggo. Rasa dari pentolnya ini ya, kenyal banget, terus nggak terlalu berurat dan empuk juga ya. Nah, ini beranaknya ini ada isian pentol kecil-kecilnya kayak gini ya. Nah, kurang lebih ada berapa ini? 5 kalau nggak salah ini. Nah, ini langsung kita coba pakai kuahnya ya, karena tadi sudah saya campur sama saus kecap sama sambal. Yang ini pentol kecilnya. Monggo, ajar bos. Untuk pentol kecilnya ini juga enak ya. Ada rasa agak gajinya gitu. Tapi enak banget, mirip banget sama yang pentol beranaknya. Langsung kita kasih. Nah, di sini juga ada pentol tahu ya. Jadi di sini itu unik, tahunya itu ada di dalam, nggak di luar. Biasanya kebanyakan kan di luar. Ini monggo. Saking menikmatinya istri saya ya, sampai lekon dulu, nggak ngomong belas. Nah, ini kita santap lagi yang besar. Untuk kuahnya ya, setelah saya kasih saus sambal kecap baru tambah mantap pokoknya. Ini yang tanggung, ini perlu tanggung. Yang ini harganya 6.000 segini, yang tanggung ini. Monggo. Untuk yang tanggung ini ada cacahan dagingnya ya. Jadi enak banget, ada sensasi rasa-rasa daging cacahan gitu. Mantap. Gorengannya juga enak ya, gurih. Terus di dalamnya itu ada mie kuningnya. Mantep ini. Kita ajar lagi, monggo. Mantap. Bojoku sampai miring-miring lagi, bos. Oh ya teman-teman, di sini juga harga minumannya itu murah banget. Segini itu cuma Rp2.000 loh, kelewanya ini. Murah toh? Monggo. Ya,
yang besar lagi ya. Pol. Kita tambah kecap lah. Karena saya suka yang manis-manis. Biar hitam tapi manis. Ya sudah habis ya, tinggal kuahnya saja karena ini seger banget, tak uyuh. Monggo. Alhamdulillah. Ya saya sudah mencoba gimana rasa dari bakso Cak Man ini, dari segi rasa juga mantap. Pokoknya harganya juga murah meriah. Pokoknya murah pol-polan ya, karena ini bakso beranak cuma 10.000 hanya di sini. Kalau nggak percaya, teman-teman langsung datang saja di Jalan Dr. Sutomo. Lebih tepatnya itu ada di sebelah bengkel Diki Motor, atau lebih tepatnya lagi di depan Kelurahan Logopatut. Nah, bukanya mulai jam 4, paling lama itu jam 10 atau jam 11. Dan terima kasih yang sudah nonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Salam berumangan dari Rafa Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum Ibu. Nah, ini dengan ibu-ibu siapa ini? Ibu Ika, Mas. Ibu Ika, kalau yang ini? Ibu Nurul. Gimana Bu rasanya bakso Cak Man ini? Mantul. Sering ke sini, Bu? Sering, nggih. Terus soal harga gimana ini, Bu? Harga dengan rasanya sih. Untuk baksonya sih daging banget ya. Harganya tapi terjangkau. Harganya terjangkau banget berarti ini. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Monggo. Assalamualaikum.